our channel Dava Family. Oke guys, hari ini kita nge-vlog lagi dengan menu istimewa guys. Nah ini udah ada apa namanya nih bunda. Oke guys, ini adalah sambal tuk-tuk khas Ranto Prapat. Isinya yaitu udang kecil-kecil, bukan udang halus ya guys, udang kecil-kecil. Kemudian ada ikan asin, tahu goreng, sama asem apa? Sayur apa? Sayur asem. Apa namanya? Belimbing bulu, Allah. Belimbing sayur ya, aku lagi populer guys ya. Ini dia sayurnya, genjer, tumis genjer. Waduh guys, sangat menyelarakan gak sih? Sama yang istimewa adalah ikan bandeng presto. Lembut just banget tuh guys. Lembut banget guys. Jadi ikan bandeng ini kepalanya sudah bisa dimakan tuh. Kepalanya bisa dimakan. Kepalanya kemudian yang pasti duri-duri halusnya itu sudah hilang semua di presto. Okay. Ya. Oke okay guys, sebelum kita mulai makan, doa dulu. Amin. Ayo Ryan. Saya mau makan tahu gorengnya dulu. Atau bandeng restonya dulu. Nah, ini. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Belimbing sayur, guys. Belimbing lu. Itu lu. Jadi oke. Okay. Nah, kan benar kan guys? Ini aslinya banyak durinya loh guys. Jadi kalau misalnya kita pesan ikan bandeng itu di pasar atau di mana ya yang masih dalam kondisi mentah, langsung kita goreng itu biasanya durinya banyak. Jadi kesulitan orang-orang makan itu biasanya durinya itu yang terlalu banyak. Mirip apa enggak sih? Duri ikan mas ya. Mirip-mirip itu. Cuman kali lu. Ini sambalnya guys, sambal tuk-tuk. Ada udangnya. Mana udang? Udang? Inilah dia jadi sambal tuk-tuk. Tadi kan isi sambal tuk-tuknya itu ada udang dan lain-lain sebagainya. Udang. Tuh dah, tuh duri-durinya guys. Pedas duri. Guys. Asam. Enggak pedas ya. Si Rafa makan asamnya tuh. Apa namanya? Tulangnya ini ya. Tulangnya aja lunak semua guys. Nah, kalau kalian kepingin makan ya, order bisa guys. Nanti kita kasih link untuk tempat ordernya ya. Tahu kuning guys. Tahu tahu goreng. Mantap guys. Ikan. Jadi makannya itu dicampur semua guys. Ikannya, ya kan, sambal tuk-tuknya, sama sayur-sayurnya guys. Gini di apa namanya, disatuin. Jadi beberapa hari yang lalu kameranya rusak guys, baru diperbaiki setelah lebaran. Oke, kita off guys. Jadi kita jarang nge-vlog karena kameranya tidak lagi tidak ada. Makanya guys. Dapat udang. Kalian segera subscribe dan kalau kalian suka share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton.
dan kami lebih semangat membuat video-video yang lainnya. Ya. Tambuh guys. Pedas. Enggak kok. Ini di sisi kiri kanan ada pemain tambahan guys. Iya, makanya nasinya kurang guys. Jadi ini nasinya nasi merah ya guys. Kasih kuahin ya. Iya, rendah gula guys. Organik lagi guys. Tanpa pestisida. Ya enggak sih. Enggak. Tanpa pewangi, tanpa pelembut. Enak kali guys. Lagi sambil pakai. Ada nggak mau ini prestonya? Udah tadi kan Oma. Nah ini nih. Ini Oma kan udah tadi. Udah. Ini Oma lagi makan. Masa yang nggak sih? Rekam putar ulangnya. Ini ya nasi sama ikan pakai kuahnya enak. Enak. Gitu. Ya. Oh guys. Apa? Mantap. Tambah lagi, Bang. Sikitnya. Jangan segan-segan, Bang. Kuah lagi ya? Efek lapar apa enak, kuahnya, guys? Biar enak. Bertambah enak nasi. Kasih kuahnya, Bang. Tambu-tambu, guys. Kelaparan. Wah. Katanya nggak suka genjer ya guys, tapi ternyata lain ceritanya ya. Uwa-uwa ini. Dek, nasimu mana dek? Kasian, awal. Ya. Nasi. Makan lagi. Nanti nyapai. Udah. Ini nasi berbeda. Enak kali. Oleh seuzon. Selalu enak. Sungguh enak. Lagi ikan itu ya? Iya. Ya. Ya, kapan suka ikan kayak gitu? Ada kriuk-kriuknya. Oh ya. Itu namanya ikan mas deh. Ikan masin. Asinan itu. Kata orang Sunda. Oh ya. Asinan ya. Mana ikan itu? Ini. Oh ini ikan. Ini kan bandeng. Oke guys, kita akan makan terus menerus ini guys kayaknya. Tambu-tambu terus ini. Sampai beras ini. Habis di lumbung sampai pagi. Habis guys. Nah, satu baskom ini tadi penuh. Ya guys. Jadi sampai di sini dulu guys ya. Vlog kita hari ini. Jangan lupa ya, pastikan kalian kalau suka di-share videonya. Supaya makin banyak subscriber kami dan makin banyak yang nonton ya. Sampai jumpa lagi di vlog kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.